Saat ini terdapat tumpukan sampah di sepanjang jalan Parit Demang, Kecamatan Pontianak Selatan. Tumpukan sampah ini juga mengganggu para pengguna jalan yang sering melalui jalan tersebut. Setidaknya ini bisa dibersihkan, ada tempat khusus yang memang untuk tempat pembuangan sampah, tidak sembarangan di tepi jalan seenaknya kayak gini. Ini kan lalu lintasnya kan cukup ramai juga, terus memang baunya cukup mengganggu gitu. Tumpukan di sepanjang jalan Parit Demang, Kecamatan Pontianak Selatan juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung. Saya kadang lewat sini langsung udah ada orang buang baru. Macam ini kan sampah lama, macam ini kan baru orang buang. Dia campur sampah-sampah rumah juga nih. Yang penting orang buang, saya bisa ambil-ambil. Yang nggak bisa, saya nggak ambil. Paling dapat di sini buangan tuh kadang-kadang 10.000 ya. Botol-botol aqua. Paling ada 10 kilo, Pak. Kok ember-ember semen itu kan nggak bisa ambil, berat. Tumpukan sampah yang ada di sepanjang jalan Parit Demang ini bervariasi. Mulai dari sampah rumah tangga, sampah buah, hingga sampah bahan bangunan. Masyarakat sekitar berharap agar dinas terkait dapat segera mengatasi persoalan sampah tersebut. Sesungguhnya saat ini Kota Pontianak sudah memiliki peraturan daerah tentang ketertiban, sehingga bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan tindak pidana ringan. Deni Wahyu Hendrata melaporkan untuk Kalbar TV.